muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, hatta idza faragha minhum, sampai setelah penciptaan itu selesai. Qalatir rahim, rahim berkata. Rahim itu persaudaraan. Persaudaraan itu kan sebenarnya maknawi ya. Bukan fisik maksudnya. Itu kan makna. Abstrak. Persaudaraan berkata. Persaudaraan yang membuat kita saling kenal, saling menghormati, saling menyayangi ini. Itu kan persaudaraan namanya. Itu berkata pada Allah Subhanahu wa taala, "Hadza maqamul 'aidzi bika minal qati'ah." Ya Allah, ini maqamnya adalah maqamnya orang yang meminta perlindungan padamu dari diputusnya silaturahim. Aku minta perlindungan padamu, bahasanya gitu, dari diputus. Aku tidak mau diputus oleh hamba-hambamu. Kemudian qal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rahim, "Ama tardayna an aslaman wasalak wa aqta'a man qata'ak?" Apa kamu tidak ridha aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Qalat bala. Iya ya Rasulullah. Iya ya Allah, saya ridha. Jadi orang yang menyambung silaturahim disambung oleh Allah. Disambung apanya? Disambung kebaikannya, disambung rezekinya, disambung umurnya, disambung keberkahannya, disambung yang mau nyambung silaturahim. Maksudnya, jadi orang itu kalau bisa jangan jadi orang yang jiwanya itu jiwa konflik. Ada orang tipenya seperti itu. Maunya itu konflik terus. Kalau ketemu sama orang lain, ketemu sama muridnya konflik, ketemu sama temannya konflik, sama tetangga konflik. Pengennya dia itu dianggap orang yang paling benar terus. Enggak seperti itu kita hidup. Kita hidup itu bagaimana berjalan bareng. Enggak perlu selalu konflik. Teman yang paling saya tidak sukai ya model seperti ini. Orang yang selalunya mau konflik. Ada ucapan sedikit, menyinggung dikit aja, udah ngejak konflik. Ada apa dikit aja gak serak di hati, udah langsung emosi. Mata langsung merah, langsung ngajak konflik. Gak seperti itu. Ya, adalah kita sabar. Ada kita ngalah. Ya, sebab kalau maunya cuma menang-menangan, orang kalau rebutan benar kagak ketemu benernya. Tapi kalau rebutan salah, cepat ketemu yang benar. Cepat damai. Kalau enggak percaya, Pak Ngadimin naik motor. Terus kemudian sama Pak Teguh juga naik motor atau naik mobil. Terus kemudian apa Pak Teguh gitu mungkin nyipratin pakai mobilnya ke Pak Ngadimin. Pak Teguhnya berhenti. Terus kemudian Pak Ngadiminnya kan marah. Iya kan? Marah. Coba seandainya Pak Teguhnya bilang, "Kamu sih udah tahu naik motor sok-sokan kebut-kebutan musim hujan, ya makanya kan cipratan." Kata siapa si Pak Ngadimin, "Le, ente yang salah. Mas nyalain saya." Tambah berantem enggak? Tambah berantem. Coba Pak Teguhnya turun itu sambil mengatakan, "Pak, mohon maaf Pak, saya tadi tidak sengaja, benar, saya tidak sengaja. Ya, saya salah. Ya silakan, kalau Bapak mau menyiram saya dengan air comberan enggak apa-apa." Gitu. Kira-kira Pak Ngadimin tega enggak nyiram dengan comberan? Sepreman-premannya Pak Ngadimin, sepreman-premannya loh, seandainya gitu kan enggak ya. Sepreman-premannya Pak Ngadimin. Kalau orang yang salah tadi langsung, "Ya saya mohon maaf ya, saya mohon maaf benar, saya yang salah. Kalau saya mau disiram enggak, kalau bajunya apa? Bajunya kotor mau saya laundry, mau saya ganti bajunya dengan yang baru. Sini. Oh, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya enggak masalah. Pasti gitu kan? Tapi kalau keluar udah mentang-mentang gitu. Sekarang ini, Pak, musimnya musim arogan.
Ya apa enggak? Ada yang punya mobil Fortuner siapa? Pak Tio, mana Pak Tio? Gak datang? Iya, Fortuner Pak Tio. Pajero, siapa yang mau cerita Pajero? Hati-hati, karena sudah lekat gitu. Cap, apa namanya, arogan di dua mobil tersebut. Padahal mah, itu yang arogan bukan mobilnya. Yang arogan siapa? Ya orangnya. Banyak pembawa Pajero, Fortuner, orangnya tawadhu, orang baik, banyak. Tapi mereka terzolimi oleh orang-orang yang arogan nyupirnya. Berapa kali kita baca berita, sopir Fortuner, sopir Pajero yang arogan, iya kan? Akhirnya terus dicap. Jadi mobilnya orang yang arogan. Nah, iya kan? Tolong jangan arogan. Sekarang itu orang udah jengkel dengan perilaku orang-orang kaya yang suka flexin, sekarpe dhewe. Ya, hati-hati. Ya, jangan gitu. Itu bisa memutus persaudaraan. Minimal persaudaraan sebangsa setanah air langsung putus itu. Polisi itu sudah punya rambu-rambu aturan sendiri. Kayak klaksonnya truk. Itu klaksonnya truk. 100 meter, 200 meter masih kenceng. Klaksonnya truk, tronton. Dimaklumi. Klaksonnya kereta dari Tambun ngelakson rumah saya kedengeran, Pak. Klaksonnya kereta. Iya. Ya cuma orang-orang sekarang kadang mobil pribadi dipasangin klakson truk. Yang kurang ajar lagi itu sepeda motor dipasangi klakson truk. Astagfirullahaladzim. Itu loh, kadang-kadang saya tuh kalau dikelakson kayak gitu, spontan apa doa buruk gitu. Spontan, Pak. Benar-benar spontan. Ya betul, doain buruk kan kagak boleh sebenarnya gitu. Cuma namanya stop spontan, sangat jengkel kita. Iya kan? Kelakson mobil pribadi itu, kalaupun mau diganti, yang masih sesuailah sebagai mobil pribadi. Jangan mobil pribadi diganti kelakson bis. Itu pasti memutus silaturahim itu. Arogan nanti. Ada orang di depannya udah ditong, tong, tong. Kita kira bis ternyata mobil pribadi. Di hati kita jangkrik, jangkrik. Wis pasti gitu. Jangkrik, jangkrik. Gak mungkin enggak wis. Kayak gitu. Nah, yang paling jengkel lagi, polisi itu kan juga udah nentuin lah sebenarnya. Mobil itu lampunya kalau mobil pribadi seperti ini gitu kan ya. Iya. Enggak boleh masang lampu sorot yang macam-macam kan beda. Nanti kalau bis kayak gini, truk kayak gini, gitu kan ada aturannya itu. Dishub sama ya udah diatur lah sama pemerintah gitu. Nah, sekarang orang-orang itu, Pak. Masang lampu pribadi, pasangin lampu untuk apa namanya itu? Udah dikit-dikit burung. Tut-tut kayak mobil polisi gitu loh, Pak. Udah klaksonnya klakson polisi, lampunya juga sorot kemana-mana. Di depan kurang ditambahin lampu di atas, Pak. Iya, jadi kalau jalan itu udah seolah-olah jalan tol itu milik dia sendiri gitu. Padahal kan sama dinas perhubungan, sama kementerian apa namanya, yang transportasi sudah dibatasin. Ini jalan tol minimal berapa itu biasanya? 80, maksimalnya berapa? 120 gitu paling ya, atau 100. Kita udah jalan, udah lebih dari itu, Pak. Udah paling kanan udah 100. Ini anggap maksimalnya 100. Kita sudah jalan 120. Masih diklaksonin, Pak. La ilaha illallah. Mending nyalip dari kiri aja lah gitu. Kan sudah sesuai aturan. Masih diklaksonin. Itu pasti memutus silaturahim. Minimal saudara sebangsa, setanah air. Itu pasti orang udah didoain jelek gitu, Pak. Hati-hati ya. Karena kata Rasul, kata Allah dalam hadis ini ada diskusi ini berarti. Jadi kata Allah, "Ama tardaina an asilaman wasalak wa aqta man qata'ak." Yang memutusmu tak putus. Orang suka arogan diputus oleh Allah. Diputus apanya? Simpati masyarakat ke dia diputus. Empati masyarakat ke dia diputus. Kasih sayang saudara-saudaranya ke dia diputus. Rezekinya diputus, keberkahan juga diputus.
Tuh, jadi sebisa mungkin kita itu jadi pribadi yang tidak suka menebar konflik. Bagaimana berbuat baik? Bagaimana bersahabat? Sampean sholat orang masjid premus sholat gitu ya. Ya tetap gak boleh musuhin yang tidak suka ke masjid, gak boleh musuhin yang tidak suka ke musholat, tetap saudara kita. Gak tahu nanti dia mau meninggal terus giliran, mau meninggal tobat, diterima tobatnya, masuk surganya malah duluan. Itu sama-sama gak tahu kita. Sampai berjilbab, mamanya sini berjilbab, rapi, bahkan mungkin pada pakai cadar. Jangan sampai memandang sono, ah itu teman gak benar itu, terus gak mau nyambung silaturahim, diajak ngomong gak nyamanin. Iya kan? Jangan kayak gitu, siapa tahu giliran mati, masuk surganya duluan. Gitu loh, gak ada yang tahu. Qal falidhalik fadhalikalak, itu janjiku untukmu, kata Allah. Yang menyambung silaturahim disambung Allah. Yang memutus silaturahim diputus oleh Allah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Sudah berpaling kalian itu membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim kalian, kata Allah. Ulaika, mereka-mereka itu dilaknati Allah, maka dibuat tuli, dibuat buta mata hatinya. Jadi berat ancaman bagi yang memutus silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Dan jam 7:30, kalau ada yang mau didiskusikan di dalam, di luar tema, diperbolehkan. Silahkan.